Kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah kalimat yang suci dan mulia. Sebuah kertas, jika dituliskan kalimat itu, maka kertas tersebut menjadi suci. Tidak ada yang boleh membawanya ke tempat yang tidak suci. Sebuah kain, jika dituliskan kalimat itu, maka kain tersebut menjadi mulia. Tidak ada yang boleh merendahkannya. Jadi, jika engkau tidak bisa menjaga kesucian dan kemuliaan kalimat itu, maka tidak usah engkau membawanya. Untuk apa engkau memakainya, jika engkau mendapatkan dosa dari apa yang engkau pakai?